Kita tekan lagi sekali. Nah, dia makin redup, guys. Makin redup. Coba kita tekan sekali. Nah, dia akan warm. Warnanya jadi warm, guys. Jadi warm kayak gini, guys. Ini warm, guys. Dan kita coba tekan satu kali. Review sama-sama setelah bumper yang satu ini. Halo semuanya, kembali lagi di channelnya EW Vlog. Kali ini saya akan membahas seputar aksesoris vlogging menggunakan smartphone, guys ya. Mungkin sobat semuanya yang merasa kurang dalam pencahayaan waktu vlog di malam hari, mungkin ini ada solusinya, guys. Di sini saya membeli barang yaitu lighting untuk menambah pencahayaan pada vlogging di malam hari, guys. Kita langsung saja buka ya, apa aja di dalamnya. Oh, kita koyak aja, guys. Oke, kita buka aja, guys. Inilah, guys, penampakan daripada lampu lighting. Ini mungkin recommended banget untuk sobat semua yang suka ngevlog di malam hari dan pencahayaan kurang tentunya, guys ya. Saya rekomendasikan memakai barang ini, guys. Mari kita buka. Oke, guys, di sini saya ada inilah. Oke, di sini ada kita mendapatkan kabel USB untuk mengecas ya. Dan di sini juga ada buku panduannya, guys. Nah, ini, guys. Nah, dalam bahasa Cina, guys ya. Di sini. Dan beginilah packingnya, guys, di sini. Jadi di sini kita mendapatkan lensa ya, lensa. Nah, di sini ada mendapatkan lensa, guys. Hasil lensanya nanti saya buatkan videonya, guys ya. Kita mendapatkan dua, guys, dua lensa, guys. Nah, dua lensa, ini, guys, kita mendapatkan dua lensa. Anda mendapatkan dua lens ya, makro, sorry, dan inilah lighting yang ditunggu-tunggu, guys. Ini mungkin recommended banget untuk sobat semuanya ya, guys ya. Di sini ada bisa dicas, cas ini menggunakan cas smartphone. Dan ini model clip, guys ya, model clip. Terus ini lensanya bisa masuk di sini, guys. Nah, begini, guys. Lalu kita jepitkan di smartphone kita. Nah, begini. Oke, langsung saja kita nyalakan, guys ya, nyalakan. Di sini ada dua warna, yaitu putih dan warm. Dan dia bisa hidup warm campur dengan putih, dan dia makin redup, redup, redup. Nah, coba kita nyalakan, guys ya. Tekan sekali. Nah, ini warna putih, guys. Nah, ini warna putih. Kelihatan? Dan kita tekan sekali ya. Kita tekan lagi di sini nih. Kita tekan sekali. Dia akan redup, guys, redup. Warna putih ya, warna putih dan redup. Kita tekan lagi sekali. Nah, dia makin redup, guys, makin redup. Coba kita tekan sekali. Nah, dia akan warm, warnanya jadi warm, guys. Jadi warm kayak gini, guys. Ini warm, guys. Dan kita coba tekan satu kali lagi. Ini warm tapi redup, guys. Tekan lagi sekali ya. Oke, ini warm, redup. Warm paling redup. Dan coba kita tekan sekali lagi.
Nah, di sini ada perpaduan daripada warna putih dan awam, guys. Jadi hasilnya kayak gini, guys. Ini paling terang. Dan coba kita tekan satu kali lagi. Nah, ini warnanya jadi dua, yaitu awam sama putih, tapi dia redup. Kita tekan lagi sekali. Nah, ini di sini ada dua warna, ya. Putih dan awam, dan dia jadi satu, guys. Coba kita pasang di depan kamera kita. Seperti apa hasilnya, guys? Oke, guys, kira-kira hasilnya seperti ini, guys. Coba kita tekan ya. Kita matikan dulu. Nah, ini kita tidak menggunakan lampu. Kita tidak menggunakan lampu daripada lighting tadi ya, guys. Sekarang coba kita nyalakan warna putih, guys. Nah, ini menggunakan warna putih, guys, dan kita coba sekali lagi tekan dan makin redup. Oke, kita putih redupkan lagi. Kita tekan lagi sekali, kita jadi warm, guys. Oke, ini warna warm, guys. Lumayan kan hasilnya? Mungkin ini recommended banget untuk sobat semuanya ya, yang mengalami hasil videonya kurang bagus di malam hari ya. Oke, kita tekan lagi sekali, warm jadi redup. Sekali lagi, warm redup. Nah, inilah perbedaannya, guys. Kelihatan banget kan? Oke, sekarang kita tekan lagi, kita jadikan warna tuh jadi dua, guys, yaitu putih dan warm. Nah, ini hasil warna yang dihasilkan dari lens apa? Lighting tuh warm campur white paling terang, guys. Sekarang kita redupkan dikit. Nah, ini redup, bisa lagi redup. Oke, guys, begini. Inilah hasil daripada lampu lighting. Oke, nah, inilah, guys. Mungkin sobat semua yang pengen beli barang ini, nanti link pembelian saya sertakan di deskripsi. Ini recommended banget, guys. Harganya murah banget, guys. Murah. Oke, guys, mungkin untuk lensanya hasil tangkapan lensanya lain kali saya buatkan videonya, guys ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga lighting ini bermanfaat bagi sobat semuanya yang pengen mau vlogging ya, maksudnya yang pengen vlogging di malam hari, guys. Ini recommended banget, guys. Murah. Dan hasilnya dijamin mantap. Oke. Simak video-video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah, tentunya di channelnya Eko World Podcast ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.